terima kasih banyak sudah diganggu waktunya. Nanti kita kapan-kapan ketemu gitu. Ya Teh ya. Tapi Teh ada yang jatuh tuh. Tuh tuh. Sapu hati tagai, aduh mama sayang. Sasutra mampu air terus sanggup mau bilang yang sama ku hati. Kak, permisi kak, mau numpang duduk boleh? Mau ikut nyanyi-nyanyi gitu, boleh ya? Tidak, aku tidak mau. Aku sudah bertaubat kepada Allah. Pergilah kau. Rencananya kan mau ini apa? Mau ikut audisi gitu. Jadi mau minta penilaiannya dari si teteh berdua gitu. Tapi sebelum saya nyoba nyanyi, boleh kenalan dulu gak? Teteh namanya siapa? Aku Mia. Mia, kalau itu? Yunita, Mia sama Yunita. Tapi Mia bagusnya diganti namanya. Apa? Jadi Imas. Hah? Jadi Imas, soalnya mirip Imas. Tapi ada panjangnya Imas tuh. Apa? Imas ya Allah, cantik. Rindu bila jauh sayang. Ingat pesan Yesus pernah bilang. Jaga mata, jaga resah bu hati. Apa namanya? Tapi si tetenya udah lama. Udah. Bukan lama di sini, udah lama. Udah. Cantiknya. Selalu cinta ku rasa. Sayang ku dengan hati yang biasa. Sayang ku orang lain bukan. Jadi gitu teh, jadi nanti teteh dinilai ya dari 1, nanti nilai dari 1 sampai 10 suara saya berapa gitu. Terus kalau bagus kasih nilai berarti 10 ya. Kalau jelek ya berarti terserah Bapak. Jadi teteh nilai gitu. Tapi dinilainya 1 sampai 10 aja ya, jangan A, B, C, jangan. Oke. Kalau dari 1 sampai 10, si teteh sukanya angka berapa? 6. Kenapa? Suka aja. Kalau saya mah sukanya angka 7. Soalnya tujuanku bagian kamu. Sapu hati tagai, aduh mama sayang. Sasutra mampu air terus sanggup mau bilang. Yang sama ku hati sapunya. Jadi nilai ya. Apakah terlalu lama? Oh, apakah kau jenuh kepadaku? Bujulah padaku, ku terpaksa kan kau bila ingin selalu pergi dariku. Apa enggak lebih kita bantuin? Dan ku tahu hatimu. Tapi part ininya saya suka nih. Terpaksa kan kau bilang ingin selalu pergi dariku. Dan ku tahu hatimu tak ada aku lagi. Beri yang ku rasakan pengorbananku semua sia-sia. Seperti memeluk angin. Kurang apaku pada dirimu sampai kau tak anggapku ada. Kalau begini aku pergi saja. Berapa teh? Kalau suara yang pertama berapa? 7, kalau yang kedua? 9. Berarti kurang 1 ya kalau mau sempurna. Teteh tahu gak kenapa suara saya gak sempurna? Karena cuma teteh yang sempurna. Serindu kau bikin sebegini. Bukan sebenci tapi karena sesedih. Yang kedua 10 berarti ya? 9 ya? 9. Kalau yang pertama? 7. Nah gitu, jadi gitu teh.
saya tuh jadi coba-coba buat nyanyi-nyanyi gini, kan mau ikut audisi nanti barangkali bisa masuk apa enggak gitu, audisinya layak apa enggak gitu, makanya minta penilaian dari si tetehnya gitu. Iya. Tetehnya asli orang mana? Dari Nusa Herang. Kalau teteh itu sama berarti bukan orang Jawa ya? Tapi mukanya mah kayak orang Jawa. Asli kayak orang Jawa. Jawaban dari masa depan aku. Kurang lensu jaga itu bukan sah. Kugantung rasa macam ku tak percaya. Mungkin satra bisa untuk satu lagu lagi deh teh, coba ya. Coba lagi ya. Ini judulnya Baby I Love You. Serius judulnya Baby I Love You. Coba ya. Satu tatap wajahmu, ku terdiam, hanya lampat kata-kata. Suka di saat pertama melihat Mia, sungguh aku takkan mampu menahan rasa aku, sungguh cinta kamu. Gitu teh, jadi saya ngucapin makasih ya udah teteh udah mau diganggu waktunya gitu. Udah mau diganggu waktunya, ngerasa keganggu nggak di sini tuh lagi main apa lagi apa lagi jalan-jalan gitu. Tapi si teteh orang tuanya manusia. Berarti orang tua di rumah mah manusia. Manusia. Tapi saya mau komplain nanti ke orang tua si teteh lah. Komplainnya gini, kenapa orang tuanya manusia, anaknya bidadari? Hah? Gari! Gitu. Tapi sebelum saya pulang nanti teh, teteh belum tahu nama saya ya? Kenalin dulu tuh, namanya Jo. Jo namanya, tapi ada panjangnya Jo. Jodohmu. Serindu kau yang bikin sebegini. Saya benci tapi karena saya sedih. Lihat kau rendam rasa nyumbang. Nama saya tuh aslinya Diki. Diki, kalau di KTP namanya Diki. Kalau teteh kan Mia ya? Panjangnya apa? Mia? Harus Miati. Kalau teteh itu unit apa panjangnya? Yunita Yuliana. Kalau saya namanya Diki. Panjangnya dikirim Tuhan untuk bagian kamu. Rindu bila jauh sayang, ingat pesan saya pernah bilang. Tadi kan suara saya di awal pales ya teh. Kalau mau bagus, coba teteh kasih apa intro awal gitu ya, intro awal yang gini. Bi gitu. Bi. Apa Umi? Sapu hati tagai, aduh mama sayang, saya sutra mampu air terus sanggup mau bilang. Apa namanya? Gini, sepatu si Tete itu kan putih ya? Iya. Sayang teh sepatunya. Kenapa? Sayang sepatunya. Sayang kenapa? Gak apa-apa sayang. Aduh. Sapu hati tagai, aduh mama sayang. Saya sutra mampu air terus sanggup mau bilang. Yang saya mau kau hati sepunya. Sebelum saya pulang, saya biasanya gini, ada challenge,
Nanti kalau si teteh bisa jawab pertanyaan saya dengan cepat gitu ya, jawab pertanyaan saya dengan cepat, nanti saya kasih semacam cemilan gitu deh ya, semacam cemilan, cemilannya itu kripsa, dan teteh bisa order di @charliesnack, nanti buka di Instagramnya. Kalau teteh bisa jawab pertanyaan saya dengan cepat, saya kasih kripsa. Kalau teteh nggak bisa jawab dengan cepat, saya boleh minta Instagram atau Instagramnya aja deh, kalau WA jangan, boleh ya. Challenge-nya gini, gampang. Teteh cukup bilang kata awal yang saya sebutin. Contoh, sepatu itu putih, sepatu. Jam itu hitam, jam. Mobil itu putih, mobil. Gitu ya. Jadi kata awal. Coba dulu ini ya, coba. Fokus ini mah harus fokus gitu. Tahu nggak perbedaan teteh sama kamera? Persamaan teteh sama kamera? Harus sama-sama fokus, biar hubungan tuh serius. Selalu cinta aku rasa, sayang kau dengan hati yang biasa. Sayangku orang lain. Jadi gini, sepatu itu putih, sepatu. Mobil itu hitam, mobil. Jam itu hitam, jam. Gitu ya. Oke. Mulai 1 2 3. Ini mah contoh dulu ya. Sepatu itu putih. Sepatu. Mobil itu hitam. Mobil. Jam itu putih. Nah, cepat gitu ya. Oke, mulai ya. 1 2 3. Fokus. A few moments later. Fokus. Sepatu itu putih. Sepatu. Jam itu hitam. Jam. Sayang enggak samaku? Sayang. Sapu hati tagai, aduh mama sayang. Sesutra mampu aitra sanggup mau bilang, yang sama kau hati sepunya, semacam ragu karena itu saya. Nama Instagramnya apa? Mia 1103. Mia 1103. Enggak ada underscore gitu apa? Enggak. Mia 1103. Kalau si teteh itu? Yunita Ayabe, oke gitu ya. Jadi teteh kalah, berarti teteh nggak dapat cemilan. Tapi sebelum saya pulang lagi, saya mau kasih pertanyaan gini. Kalau bisa nebak, saya kasih cemilan deh. Apa apa bedanya si teteh sama kota Bandung? Gak tahu. Coba aja dulu sok. Kira-kira perbedaan teteh sama kota Bandung apa? Apa coba? Mau tahu nggak? Kalau Bandung itu ibu kota Jawa Barat. Kalau si teteh ibu dari anak-anak. Serindu kan bikin sebegini, bukan sebenci tapi karena sesedih. Lihat kau dendam. Banyak, makasih banyak udah di apa namanya? Udah diganggu waktunya, udah mau di apa? Diganggu gitu waktunya ya. Jadi nanti kapan-kapan boleh kita nyanyi-nyanyi lagi bareng. Kalau teteh mau ini apa namanya? Mau sharing atau apa nanti di DM aja gitu ya. Oke teh, makasih ya. Terima kasih banyak sudah diganggu waktunya. Nanti kita kapan-kapan ketemu gitu. Ya teh ya. Tapi teh ada yang jatuh tuh. Jatuh. Sapu hati tagai, aduh mama sayang. Sesutra mampu aitra sanggup mau bilang, yang sama kau hati sepunya. Semacam